Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue mau ngasih informasi ke kalian nih yang belum tahu kalau secara ofisial nih Tower Fantasinya tuh udah ngeluarin trailernya Lin yang paling terakhir beserta tanggal rilisnya Lin guys di video yang akan gue liatin sekarang ini. Nah sebelum kita ngomongin Lin lebih lanjut ya, kita akan liatin dulu trailernya Lin guys. Let's go, ini dia. Siapa yang udah gak sabar menunggu Teteh guys? Father. Oh, bapaknya meninggal, kah? Maybe there is no end to this dark night. But I will find the hope that illuminates the future. Buduh, guys. Oh, monster-monster gray space, kah? I will right the wrong. Then I will escape this darkness. Idi guys, parah guys. Mantap sekali guys. Gameplay dilihatin juga. Mimpi kah? Nah, ini dia guys. Udah diliatin di sini kalau Lin tuh bakal dirilis November tanggal 22. Ini guys, di belakang sini ya. Nah, simulakranya Lin tuh bakal dikeluarin tanggal 22 persis. Berarti ya secara nggak langsung banner Saki belum habis dong ya kan. Karena 22 tuh tinggal 5 hari lagi. Ini dibikin tanggal 17 by the way. Jadi ya bener-bener tinggal 5 hari lagi guys. Ya, jadi buat teman-teman nih yang bilang bangunin kalau Lin udah keluar, atau ada juga kemarin yang bilang mau pensi dulu sebelum Lin keluar. Nah ini dia, kalian bisa bangun lagi tanggal 22 buat gacha Lin. Tabungan kalian kuraskan semua buat teman-teman yang pengen ngambilin, termasuk gue gitu. Jadi ya gue juga akan bikin live stream gacha Lin tentu aja, karena gue udah nunggu banget nih Lin. Sebagai ketua dari komunitas nungguin Teteh Lin, ini wajib banget guys ngegacha ini, dan semoga beruntung sih. Gue berharap banget beruntung sih guys. Gue rada-rada ngeri gitu sebenernya kalau misalkan bau. Cuman ya udahlah, kita tunggu nih tanggal 22 November langsung live gacha Lin ini. Dan seperti biasa gue akan langsung bikin guide-nya Lin tentang skill-nya segala macam, termasuk matrix-nya dan gimana kombo-kombonya dan apa aja nih yang tersimpan, rahasia yang tersimpan di dalam Lin ini guys. Kenapa Lin ini menjadi spesial kayak gitu guys. Oke. Oke gitu aja video kali ini, gue cuma mau ngasih tau aja informasi ke kalian karena masih banyak mungkin yang gak ngikutin official website-nya atau karena mungkin beda bahasa dan segala macam kayak gitu. Ya semoga video ini membantu kalian mendapatkan informasi tentang Lin ini. Kalian tinggal tunggu aja video di channel gue ini karena gue akan terus ngebahas si Lin ini. Ya gitu guys, seperti biasa support tuh channel ini karena gue bakal terus ngasih informasi yang menarik seputar Tower Fantasy guys. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan gue juga minta nih teman-teman yang udah gak sabar nunggu Lin, coba absen di kolom komentar. Gue pengen tahu seberapa banyak orang yang menunggu kedatangan teteh kita ini. Oke, sampai ketemu di video gue yang lain. See you guys, bye-bye.